Aduh, Billy Syaputra setiap putus sama cewek, pasti ceweknya ada yang menghujat. Iya, kita mempunyai masing-masing fansnya gitu. Ya. Fansnya masing-masingnya. Ya, pasti dari fans kita masing-masing kan pasti membela idolanya masing-masing. Ya, itu tergantung dari mata orang yang gue bener-bener gue sayang dan bisa gantiin untuk jagain gue. Gue belum ke nyokap. Ini loh orang yang bisa bikin mana bahagia. Gue belum. Belum. Kerap gonta-ganti kekasih, Billy Syaputra tegaskan selalu serius saat berpacaran. Komedian Billy Syaputra memilih daftar mantan kekasih yang cukup banyak terekspos di media. Sebut saja Shahnaz Sadiqah, Susan Sames, Hilda Fitria, Amanda Manopo. Billy Syaputra belum bisa move on! Belum punya pacar lagi sampai sekarang. Belum bisa move on? Enggak sih. Karena aku yang terakhir itu udah lumayan lama. Kalau ngomongin masalah pasangan, ya nggak tahu lah untuk depan seperti apa. Belum nyari ya? Santai aja sih. Santai. Malaysia turun di 4.28 sampai 4.29. Dia sedih. Maksudnya ya udah, gue pun juga nggak bisa harus ngasih tahu kalau ini gue lagi kayak gini loh. Gue lagi galau, ini segala macam. Gue lagi stres atau apa. Tak ayal Billy kerap dicap sebagai playboy lantaran kerap gonta-ganti pacar dalam waktu yang singkat. Billy sendiri membantah hobi berganti pasangan, baginya selama ini memang belum menemukan jodoh yang disiapkan Allah. Kalau pacaran ingin ke lebih serius lagi, tapi kalau soal jodoh di tangan Allah, sebenarnya kalau gua punya pacar pasti serius. Dan pasti kalau putus-putus memang belum jodohnya, sebutnya di Rumpi Trust TV, Jumat 27 Agustus 2021. Dia juga mengatakan ingin menikah sama seperti pasangan lain. Dan jika pun putus dengan kekasihnya, semua ada sebab, bukan tanpa alasan. Pastilah ingin menikah. Alasan putus, kesalahpahaman mungkin, ada hal yang mungkin membuat kita enggak bersama-sama lagi, bukan karena faktor cemburu, lalu putus jelasnya. Dan dia memilih tak buru-buru soal target menikah atau mencari pasangan baru setelah putus dari Amanda Manopo. Soal pasangan enggak tahu ke depannya seperti apa, santai saja tegasnya. Pada kesempatan yang sama, dia juga menjawab soal tudingan sebagai artis yang sombong. Dia menyebut tak bisa memaksakan semua orang menyukainya. Orang bisa berpendapat apa saja tergantung pada intinya apa yang harus disombongin. Billy punya apa sih? Tandas Adi Olga Syaputra tersebut.